Masih bersama kami di Ruang Jurai, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu lakukan sidak di pasar tradisional Terminal Pringsewu. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Pringsewu menarik perhatian anggota DPRD Pringsewu, Maulana M. Lahudin. Dirinya pun melakukan sidak ke pasar tradisional Terminal Pringsewu untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng. Dalam sidak ini, Maulana tidak menemukan ketersediaan stok minyak goreng curah di pasar tradisional ini. Meskipun menemukan ketersediaan minyak goreng kemasan, namun harganya sudah sangat tinggi dan hanya memiliki sedikit stok. Masukkan di pasar tradisional dalam rangka monitoring dan pengawasan dan memastikan kenapa terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Karena kita sudah cek ke pasar-pasar modern, pasar retail, faktanya kemarin kita sudah temukan. Nah hari ini kita memastikan ke pasar tradisional bahwa kita tidak temukan minyak goreng bersubsidi di pasar tradisional. Maka kita menyampaikan kepada pemerintah pusat, ini adalah fakta di Kabupaten Pringsewu yang mohon dengan sangat pemerintah pusat dan Bapak Presiden, Ketua DPR RI, Ketua MPR dan Kementerian Perdagangan untuk memberikan tanggapan yang serius terhadap kelangkaan ini. Dari Kabupaten Pringsewu, Suranto, Metro TV Lampung.